僕にとってもボールは友達なんだ。Bro, bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire Film, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram. Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu guys ya. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakal cobain Rocket Superstar lagi sebelum update besar-besaran nanti di Super Dream Festival ya guys ya. Karena sistemnya itu kan udah beda nanti ya. Nah, sekarang kita bakal cobain Rocket untuk ya mungkin bakal bisa dibilang terakhir ya. Dan itu bakal sistemnya kayak gimana gitu kan. Jujur emang untuk update nanti tuh bakal agak lebih ribet ya, karena udah mulai main bonnya itu udah bon-bon yang ada di pemain bangku cadangan ataupun yang lain-lainnya ya. Makanya sekarang kita cobain dulu lah ranked untuk kondisi yang sekarang ya guys ya. Matsu anjay. Harusnya sih kita masih kuat ya walaupun kita ngepas ya. Harusnya sih. Lah, harusnya udah bisa lewat loh. Ya udahlah ya. Ah, Roberto. Nice. Nah, ini kemungkinan besar dia bakal intercept sih. Harusnya sih dia kemungkinan besar bakal intercept ya. Oke, kita coba oper Margus pakai Snake Pass ya. Oke. Kita coba shot sekarang ya. Bisa ya jebolin Zeno nggak ya? Soalnya dia bonnya kurang sih guys ya. Lah masuk aja. Baru first shot udah masuk ya. Gitu. Bonnya kayak kekurangan sih dia ya. Dia kayak terlalu maksa tim bon, tapi ada debonnya gitu loh, ada Haas dan lain-lain ya. Ada si Oiran juga tuh. Oke. Tsubasa. Kita coba tackle kali ya. Udah ternyata ngepas. Oke. Oke. Langsung ke depan. Boleh. Mak Jan salah gua. Ada rival di sini, guys. Kita lihat guys, nanti buat rival ya. Udah kena debon gini. 47.000 doang anjir. Ini harusnya 100% sih guys. Ya cabut di sini. Alamak, baru mau ranked ketemunya lawan begini ya. Oke, kita ganti musuh dulu guys ya. Oke, kita coba cari lawan lain lagi ya guys ya, karena tadi udah apa sih namanya? Udah lanjut ya, tapi ternyata musuhnya langsung live ya. Jadi kita coba cari lawan baru ya guys ya. Apakah kita bisa nemuin lawan yang sepadan timnya ya. Soalnya jujur kalaupun sepadan ya kita jadi susah nyebolin ya. Karena lawannya Zeno dan lain-lain anjir. Zeno sama Genzo ini agak puyeng guys. Gimana cara jebolinnya sih. Jujur aja ya pusing cuy jebolin Genzo atau Zeno tuh ya. Nanti nih Misaki sama Natoreza harusnya jadi pembeda sih. Oke, Jito FC The Goo. Oke, 24% bon.
Oh, dia nggak ada shield ya. Oh, tapi ada si Nita sih, guys. Ada bone shield ya, Nita. Oke, gas lah ya. Mari kita coba lawan, guys. Sini dulu. Oke, Nita. Kita nggak boleh ngeremehin Nita sih, guys. Coba kita dribble aja. Habis itu kita coba wiper Roberto. Waduh, itu intercept nih kan. Sorry guys. Oke, fokus lagi. Yuga versus Double Eric. Kayak sih nanti di depannya, ke depannya si double Smith ini kayak nggak terlalu kepake, guys ya. Kayaknya sih ya. Udah terlalu beban sih mereka berdua ini. Oke, kita diving ke Knuckle. Ini kenapa nge-shot juga ya? Kan kita kan jadi dapet full power ya. Kocak ini orang. Oke, kita Sester. Let's go! Nah, ini dia. Kita habisin stamina ya, guys, at least ya. Cuman kalau dia shieldnya segini agak kurang sih sebenarnya dia. Ya nggak sih, harusnya kurang sih shieldnya. Gue nggak tahu juga sih ya, Margus bakal bertahan lama nggak ya? Waduh, tipis guys. Pecah bolanya guys. Ya tapi emang harusnya nggak gol ya. Oke, fair lah, fair. Oke. Kita coba tackle kali ya. Habis itu kita coba oper ke sini sih, si Gote atau si Sester ya. Aduh, reconnecting, cok. Sinyal gua nih. Ya Allah. Reconnecting, guys. Oh my god. Oh. Gak bisa ngapa-ngapain, guys, sumpah. Ya Tuhanku. Masya Allah. Nah, oke. Masih belum bisa ngapa-ngapain, guys. Minta tolong dong. Ini kita lagi diserang ini, klub. Anjir, gak bisa dipencet apa-apa, guys. Gimana ya? Ini wifi gua kayaknya sih. Reconnecting, guys. Still reconnecting. Ayo, mah. Oh, ini udah reconnecting. Waduh, rainbow nggak tuh. Tapi ini kenapa shot dari luar ya? Oke, kita coba punch ya. Let's go. 100% karena di luar kotak ya. Cuman rainbow untungnya kagak di dalam kotak deh. Oke, Gate di bawah ya. Oh, tengah deh. Nah, ini dia. Nice banget. Let's go. Gue mau nungguin FP dia habis sebenarnya, cuman kelamaan deh kayaknya. Udah, kita shot aja nih. Di belakang kita udah ada banyak orang yang ngikutin Margus ya. Rainbow nggak tuh. Rainbow nggak tuh. Oke, kita tahan dulu ya. Kita balikin dulu kali ya. Kita pakai Snyder aja, guys ya. Coba kita abisin stamina nya gitu loh. Wah, dia bisa masukin futsal, Arabe, sama Izizaki sih. Harusnya sih shieldnya 3 masuk ya. Iya sih, harusnya dia shieldnya masuk sih, guys. Nah,
nanti ini berarti sistemnya mereka tuh tingginya kayak begini, terus habis itu ntar masukin bone ya guys ya. Jadi kayak agak bingung sih nanti ya tim meta ke depan ya. Kalau tim debon, kalau unit-unitnya agak kurang kayak begini sih susah sih guys, to be honest ya. Kayak modelan si duo smith ini nih udah nggak bisa kepake sih guys. Debon tuh yang unit yang bisa kepake tuh cuman gentil sih untuk defender ya. Siapa lagi ya? Ramos bukan debon. Siapa lagi guys? Nggak ada lagi kan? Jadi lama banget lagi milihnya, ya Allah. Aduh. Oke, Snyder masuk. Oke, dimasukin 3 shield, bener ya. Sesuai ekspektasi kita, guys. Oke, lanjut. Oh, dia pakai Tsubasa. Boleh, kita coba ya, Levin ya. Ada Aurora Intercept nih, bos. Enggak, dia tadi. Oh, begitu. Boleh juga lu. Oke, di shot ya. Ini harusnya sih easy juga ya, harusnya ya. Masih 64.000, guys. Masih kuat sih harusnya ya. Masih 100%. Zeno. Boom. Oke. Snyder. Oke. Okay. Roberto. Bingung juga ya. Coba dribble kali ya. Wah, ketebak ya. Oke. Okay. Apa itu, Cok? Nice. Awairan. Let's go. Ajitono. Oke, okay, Roberto. Please. Ah, no. We fail, guys. Nice pass. Kita coba tackle kali ya. Oh, dia ternyata nangkat si Golden Duo. Oke, mau gak mau ya. Lewat berarti. 100%. Misaki ya. Misaki merah ini masih bagus juga guys. Cuman nanti bakal ada yang SDF ya. Sama sih, bone-nya 6% juga ya. Cuman bedanya Misaki yang ini ada team skill ya. Oke, kita coba intercept sama tackle. Boomerang shot. Anjir, gak jelas banget cu. Oke, kalau gue punch bahaya deh, ini pemain gue di belakang gak ada cuy. Kita coba nangkep ya. Harusnya sih yang dapat smith gue sih ini. Kalau gue punch itu pasti yang dapat musuhnya guys, walaupun jauh ya. Nah ini nih, cakep nih. Nah, ini dia boy. Nah, ini dia boy. Kita oper Levin abis itu ke KHS kali ya. Semoga KHS bisa jebolin ya. Mundur Levin, Snyder. Yang lewat dua orang. Levin oper ke Snyder. Let's go. Nah, ini dia boy. Oke, kesel Snyder. Jangan jebolin Gento guys. Boom. Lihat guys. Harusnya sih bisa ya. Tapi stamina dia ini lumayan nih, 540. Kalau dia full power berarti 220 ya. 270 ya. Wah, indomitable tuh. Masih kuat ya. Berarti emang Margus doang yang bisa jebolin ya. Kalau shield-nya ada sih emang agak berat guys, apalagi dua futsal ya. Ini kayak harus masukin Alberto sih. Value debon kita agak kurang guys. Oke, langsung mulai aja deh.
Gimana cara jebolin si Genzo, guys? Dia tanpa shield aja tuh masih bisa nangkep Margus, guys. Apalagi ada shield ya. Si Genzo tuh jadi lebih kuat sih. Gitu malesnya sih. Oke. Kita match up sama sini aja. Oke, let's go. Bisa sih harusnya sini. Nah, ini dia. Oke, kita bisa langsung shoot gak sih? Cuman gitu lu udah nyamperin, guys. Aduh, belum masuk kotak penalti. Iya kan, bener. Coba kita dribble kali ya. Coba dribble kali ya. Bisa gak ya lewatin? Jitu dia yang dap, yang gol, apa yang kena, guys ya. Rezeki banget dong. Oh, pakai Mateo abis itu oper ke Margus ya. Ntar gue cari poin. Oh, ini pas nih. Semoga dapat high ball sih, guys. Oke, harusnya sih pas ini. Semoga high ball ya. Jadi nanti dapat hotline dari Mateo, guys. Oke, lewat semua hotline. Alah, ribet banget ya udahlah. Kita coba ground aja lah ya. Mau nggak mau, guys. Langsung shot daripada kena daripada kena Jito ya. Nah, abis lu 560 tuh, abis tuh stamina. Masih 73. Aduh, gue gak sabar sih nungguin Naturese sama Misaki ya. Biar gak kondisinya tuh beda probability-nya jauh banget, guys. Ini tuh masih jauh banget, cuy. Masya Allah. Oke. Kita coba intercept ya. Dia kayaknya bakal coba ngelewatin gitu deh. Gue mau coba manual defense sih, guys. Oke. Okay. Aduh, kagak ketarik, guys. Kayaknya kelewat di Alberto gua. Anjir. Wah. Bisa pas gitu operannya ya. Oke. Okay. Kita coba tangkap ya, guys ya. Igezo Zino. Monster Zeno, guys. 100%. Boom. Oke, okay, guys, guys. Bisa nggak ya kita oper? Aduh, salah. Salah. Fatal sih salahnya. Oper aja. Oke, okay, abis ya berarti. Oke, okay, berarti segitu aja, guys, untuk ranked ya. Kondisinya memang masih kekurangan scorer ya, guys ya. Jadi berharap nanti skor Misaki sama Naturese bisa mewarnai ranked, jadi nggak pasif kayak gini ya. Amin. Oke, berarti segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa komen dan subscribe. Kalau teman-teman masukkan, langsung tulis di komentar. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next video, guys. Bye-bye, guys.